terluka oleh cinta, kamu selalu berkata, "Kenapa harus aku, ya Allah? Ini tidak adil." Sadarkanlah wahai saudaraku, hatimu yang pernah terluka dan patah karena cinta, sebab harapanmu padanya lebih besar daripada harapanmu kepada Allah Ta'ala. Allah begitu mencintaimu, Allah begitu cemburu kepadamu, dan Allah begitu sayang kepadamu. Kembalilah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Tidak ada pernah kata terlambat bagi mereka yang ingin segera bertaubat. Bertaubatlah wahai sahabatku. Imam Syafi'i berpesan kepada kita bahwa siapa orang yang berharap kepada manusia, maka siap-siaplah ia akan kecewa. Wallahu a'lam bishawab.